Ini kan bunyi siren ada kecemasan. Ada bencana ni eh. Betul kan? Betul. Ha, okey macam ni. Awak kumpulkan anggota-anggota kita. Saya panggil cikgu. Boleh? Okey, pergi, pergi, pergi. Okey, okay. Bencana apa ni? Ha, banjir. Okey. Okey, saya panggil cikgu eh. Panggil cikgu. Awak kat sini tau. Kawan-kawan semua, jangan ke mana-mana. Saya pergi panggil cikgu sekejap. Cikgu! Banjir, banjir. Lenjun masuk cikgu. Yes, inilah dia cikgu Jan kita. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya Akmal Nazri. Inilah dia badan baru. Baru uniform KASPA. Yes, iaitu Kadet Sekolah Pertahanan Awam, cikgu. Ya. Yeah. Saya rasa tadi cikgu macam betul-betul lah bila dibunyikan siren tu cikgu. Serius ah. Serius ah cikgu. Saya pun kena nampak main-main ke cikgu? Tak nampak serius. Ha, itulah sebenarnya cikgu. Untuk kali ini kita nak belajar apa pula? Sekarang kita nak belajar tentang hari ini kita nak belajar tentang siap siaga menghadapi bencana. Cantik cikgu. Apa sebenarnya siap siaga bencana tu? Bila kita bercerita tentang siap siaga, ada tiga perkataan. Iaitu peka. Peka dengan persekitaran. Yang kedua, tahu. Tahu apa tindakan yang perlu diambil. Dan yang ketiga, sedia. Bersiap sedia dengan apa yang perlu kita lakukan seterusnya. Itulah yang dimaksudkan dengan siap siaga. Bersiap dan bersedia menghadapi apa-apa kemungkinan bila berlaku bencana. Bencana ni sebenarnya adalah satu kejadian yang mengejut. Terkejut kan? Okay. Mengejut bersifat kompleks pelbagai. Boleh mengakibatkan kehilangan nyawa, merosakkan harta benda dan alam sekitar. Dia juga boleh menjejaskan aktiviti masyarakat, bencana ni. Betul cikgu. Faktor-faktor berlakunya bencana iaitu perubahan iklim. Kan pemanasan global. Kadang-kadang bila selalunya kalau orang kata musim terhujung ni hujung tahun. Banjir pun hujung tahun tapi tiba banjir pula pertengahan tahun. Contohnya macam tu cikgu. Itulah dan yang keduanya. Keduanya adalah pencemaran alam. Pencemaran alam semula jadi. Macam mana tu cikgu contohnya? Kebakaran. Itulah contoh-contohnya dan yang tadi sebut tu lah pembangunan tidak terancang. Korek sini, korek sana, tampal sini, tampal sana. Alamak, bukit tak ada. Alamak, bukit kena tarah. Itulah cikgu tengok banyak berlaku ya. Jadi bahaya. Dan itulah yang menyebabkan berlakunya bencana. Okey, antara faktor-faktornya lah. Faktor-faktor mengenai bencana kita dah tahu cikgu kan? Seterusnya, iaitu kita kena tahu juga apa dia jenis-jenis bencana alam. Antaranya. Yang pertama, jenis bencana alam yang pertama adalah bencana alam geologi. Contohnya, ya, geologi itu macam geografi. Tak faham. Tsunami. Macam apa dia? Tsunami. Tsunami. Tsunami, banjir besar. Yang kedua adalah meteorologi. Macam mana pula? Meteor ni yang melibatkan iklim. Kemarau. Itu adalah yang melibatkan iklim lah contohnya. Pemanasan global. Itu contoh-contoh meteorologi. Yang ketiga adalah bencana alam ET. ET adalah bencana alam extraterrestrial. Apa pula tu cikgu? Saya tak pernah dengar pun. Extraterrestrial. Extraterrestrial. Iaitu bencana alam ET dari mana? ET dari planet. Okey, extraterrestrial ni maksudnya bencana alam yang berlaku di angkasa lepas.
Asteroid, asteroid. Gitu. Itu tiga jenis bencana alam. Kita dah tahu dah kan mengenai siap siaga bencana dari segi faktor-faktornya dan juga jenis-jenisnya. Mengapa bencana ini seringkali terjadi kan di negara kita maupun di negara luar. Negara luar. Baik cikgu, kita nak pergi lihat selepas ini kita nak ke mana pula cikgu? Lepas ni kita nak tahu macam mana yang kita perlu buat. Apa tindakan yang boleh kita lakukan sekiranya berlaku bencana di tempat kita. Semuanya selepas ini dalam badan beruniform. Didek TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan badan beruniform bersama dengan saya Akman Nazri dan juga Cikgu Jai. Cikgu Jai. Cikgu. Saya Akman. Gini, daripada tadi saya tengok je beg ready to go yang saya galas tadi tu kan. Sebenarnya dalam beg ready to go ni ada apa cikgu? Ya, dalam beg ready to go ni tak sama macam beg Dora the Explorer. Tak sama ya, tak sama. Kenapa cikgu? Sebab tadi Akmal jadi Dora, cikgu tengok. Okey, kita tengok sikit, kita bedah siasat sikit dalam beg ready to go ni ada apa? Apa dalam beg ni? Yeah. Yang penting yang pertama, beg ni memang kena warna macam beg Dora the Explorer. Warna merah. Merah. Pasal apa? Kena terang. Oh. 10 km nampak. Okey, dalam beg ni kita lihat apa yang ada. Yep. Ini yang pertama. Peti kecemasan mesti ada ya, ubat-ubatan yang perlu diletakkan dalam beg ini. Okay. Kita letak kat sini. Yang kedua. Okey. Kena ada air. Untuk apa ini? Betul ini supaya kita tidak kekeringan, kehausan. Berlaku penghidratan. Okey. Jadi memang perlu air. Ya, betul. Okey. Cikgu, ni barang-barang yang tu. Itu kenapa pula kena ada? Air kena ada lebih sikit. Okay. Gitu. Kemudian makanan-makanan ni. Okey. Makanan-makanan yang perlu ada supaya kita tidak kelaparan. Ya, ubah. Cikgu, ini nak pergi camping ke nak pergi menyelamat ni cikgu? Nak ready to go. Jangan lupa baras gigi, nanti mulut busuk. Ya, tak boleh cakap dengan orang. Cakap pasal siapa tu cikgu? Bukan, nanti berbau kan. Kenalah ada. Berus gigi kena ada. Berus gigi pun kena ada juga. Cikgu, saya nampak ada tuala semua. Tuala pun perlu. Okey. Kemudian ni baju hujan. Poncho. Poncho kena ada juga. Okay, kemudian sebelah sana tu. Di sini kita letakkan wet wipes, tisu basah. Okay. Sekiranya tempat yang kita pergi tu tak ada air kan. So ni perlulah berguna betul. Okay. Kemudian ni alat pelbagai guna ni, ada pisau Okey, tunjuk sikit cikgu. Tunjuk betul-betul. Okey, ini dia. Contohnya. Okey. Inilah saya pasti murid-murid pun tahu kan apa kegunaannya. Dan juga torch light. Lampu suluh. Okey, kena ada. Ya, murid-murid. Okey, kita dah tahu dah apa yang ada dalam beg ready to go. Ada lagi sebenarnya, cikgu lupa. Apa dia? Dokumen-dokumen penting. Itu sangat penting. Okay. Pasport, IC, apa lagi cikgu? Surat beranak. Surat beranak semua. Jadi bila dah ada semua dalam beg ini, kita tinggal pegang dan angkat. Pegang dan angkat. Pergi. Okey, cikgu, kita tahu dah beg ready to go. Ini kalau sekiranya berlaku bencana ni, apa antara panduan-panduannya dari segi sebelum, semasa dan juga selepas? Kita kena tahu tentang talian 999. Okey. Dan yang keduanya, yang inilah yang kita terangkan tadi tentang persediaan beg ini. Kena ada dan perkara-perkara atau benda-benda yang perlu ada dalam beg ready to go. Dan kemudian kita kena tahu juga di tempat berdekatan kita itu apakah tempat-tempat yang berkemungkinan besar menjadi pusat pemindahan sementara ataupun PPS. Jadi bila berlaku bencana, kita dah tahu nak pergi ke mana sebab kita dah tahu di mana letaknya pusat pemindahan tu, Akmal. Kemudian semasa bencana tersebut juga kita jangan sentuh apa-apa kabel elektrik. Semasa berlaku tu sebab kita tak tahu. Mungkin wire kat luar sana tu dah kena air banyak, kalau kita pegang boleh mencederakan kita pula, boleh mengakibatkan kemalangan. Okey.
Ya, betul tu cikgu. Dan jangan panik. Jangan panik. Ya, betul. Jangan panik. Kena tenangkan diri. Sebab selalunya anda akan diberikan amaran awal. Okey, murid-murid semua. Mereka ni sebab mereka ni semua mengikuti apa yang berlaku dalam geografi di kawasan setempat tu kan. Yep. Dan mereka akan dapat maklumat. Betul tu. Okey, selepas bencana pula apa yang kita perlu lakukan pula cikgu? Okey, setelah dah habis bencana. Okey, bila dah habis semua dah lega, kita pun ikut berita semasa bencana atau banjir yang berlaku di kawasan kita tu dah semakin tenang, air dah surut. Tunggu lagi arahan daripada pihak berkuasa. Jangan pandai-pandai nak balik rumah sendiri. Betul. Tunggu arahan daripada pihak yang menjaga anda ketika itu di pusat pemindahan. Kalau mereka kata boleh pulang, pulanglah. Bila sampai di rumah, kena tengok dulu. Pastikan periksa keadaan rumah tu. Oh. Ha, okay, tengok dulu. Kita takut. Jangan terus serbu masuk. Kena tengok. Mengendap dulu sikit-sikit daripada luar. Kita takut ada haiwan berbisa pula di dalam. Seperti ular. Ya, betul. Maupun buaya ke apa ke kan. Zirafah. Zirafah? Tak, contoh. Oh, contoh. Cikgu, saya tak pernah tengok pula kalau zirafah ada time banjir, cikgu. Mana tahu, malang. Biawak, biawak. Malang tidak berbau. Oh, betul juga. Tak tahu kan, tumpang-tumpang. Dia tumpang. Okey, jadi kita tak tahu. Ya. Jadi sebab tu kena periksa betul-betul. Okey, cikgu. Tadi kan cikgu cakap kita juga ada satu demonstrasi. Ya, kita nak tunjukkan macam mana yang berkaitan dengan siap siaga bencana ni, apa yang perlu kita buat, apa yang berlaku sebenarnya, macam mana kita tahu bahawa keadaan ketika itu adalah bencana. Ya, jadi dengan itu kita akan panggil macam biasa cikgu ya. Ya. Dua ahli kaspar kita. Ya, ahli kaspar yang hebat. Ya, siapakah mereka? Hebat. Ya. Harish dan Helmi, dipersilakan. Okey, okay, beri tepukan murid-murid. Ya, cikgu dengar tepukan gemuruh di situ. Ya. Okey, cikgu, silakan. Yang ni sebenarnya alat siren lah. Alat amaran pada awal rancangan tadi kan? Alat amaran yang selalunya digunakan semasa berlakunya apa-apa bencana. Bunyinya agak berbeza mengikut keadaan sama ada darurat, bencana ataupun peperangan. Boleh tunjukkan cikgu perbezaan bunyinya? Yang pertama contohnya bunyi yang panjang dan berlarutan. Okey, cuba contohnya. Silakan. Yang ini darurat. Ini contohnya. Okey. Bunyinya panjang. Ya, panjang dan berlarutan. Cikgu rasa mungkin murid-murid pernah juga. Kan Akmal pun mungkin pernah juga kalau dalam movie tu kan. Movie tsunami ke kan, memang ada bunyi macam ni lah. 2012. Dia panjang dan berlarutan. Okey, itu kalau bencana cikgu ya. Kalau besar. Lagi satu tu apa? Kalau peperangan bunyi peperangan. Peperangan bunyi macam ni kan. Okey. Cara beralun. Beralun dan berlarutan. Dia beralun-alun lah. Yang tadi tu macam straight je. Ini beralun-alun. Maksudnya ada kuat, ada perlahan. Ya. Sekejap kuat, sekejap perlahan. Macam tu. Okey. Tapi berlarutan juga. Okey. Baik. Peperangan sudah. Bunyi bencana pun sudah. Ada satu lagi bunyi. Iaitu? Bunyi yang pendek. Itu untuk apa? Itu sekiranya darurat atau bencana itu telah tamat. Pemberitahuan. Tadi permulaan kena ada. Yang bila tamat pun kita kena maklumkanlah kepada penduduk setempat bahawa bencana di suatu tempat itu telah pun berakhir. Okey, dan bunyi dia adalah seperti... Pendek je. Ini. Okey dah. Okey, pendek. Macam tu Okey, baik. Dan mungkin boleh-boleh nak tahu jugalah kan cikgu. Kita panggil ini apa? Bunyi mesin ni kan? Alat siren ni lah. Alat siren ini sebenarnya dia akan ditempatkan di mana cikgu? Okey, boleh tak angkat kat sini supaya cikgu boleh lihat. Okey. Kita kena tahu dia punya fungsi lah. Berat-berat sebenarnya. Sebab dia mudah bawa dia boleh dibawa ke mana-mana supaya senanglah untuk memberi amaran kepada penduduk setempat bila berlakunya apa-apa
bencana. Jadi apakah fungsi siren ini? Yang pertama adalah untuk memberi amaran kepada orang awam sekiranya berlaku apa-apa ancaman serangan musuh ataupun peperangan. Okey. Yang kedua, sekiranya berlaku apa-apa bencana ataupun kecemasan dan apa-apa saja yang boleh mengganggu ketenteraman awam. Dan tujuannya juga adalah untuk, adakalanya adalah untuk melatih orang awam. Selalunya yang melatih ni kat mana? Berlaku di mana? Di sekolah, kan? Kadang-kadang ada juga penduduk setempat ada atau ada kampung yang dia memang praktikan untuk latih orang kampung tu atau penduduk setempat tu. Bagaimana sekiranya mendengar bunyi siren seperti ini, apa yang patut mereka lakukan? Dan pastinya fungsi siren ini adalah sebagai satu pengumuman atau pemberitahuan kepada orang awam tentang apa yang berlaku. Baik, cikgu. Sebenarnya alat ini memang boleh dibeli seperti alat pemadam api kecil ataupun sebenarnya tak boleh, cikgu? Tak, ini cikgu hanya sedikit, cikgu. Ini alat ni pastinya hanya dimiliki oleh pihak keselamatan sajalah. Dia bukan mainan, tak boleh. Jangan pula ada dekat rumah. Nampak menarik pula lah alat tu. Nak minta lah tak boleh, tak boleh. Tak ada jual di Shopee di ke kedai-kedai tak ada. Tak ada jual. Okay. Jangan cari. Baik, cikgu. Itu sahaja. Ada lagi. Semasa kita dalam misi yang selepas bencana untuk banjir contohnya. Okey, apa yang kita perlu gunakan semasa banjir? Okey, yang pertama kena ada guna boot sebab kita tak tahu mungkin tempat yang kita beri bantuan tu rasanya banjir ni kan dia macam berselut. Jadi betul. Pakai high heel tak sesuai. Jangan pakai kasut tinggi, jangan pakai kasut sport. Ini yang paling sesuai, memudahkan pergerakan kamu. Dan lagi dia tak mudah terjatuhlah kalau tempat tu licin kemudian kita takut juga terpijak benda-benda tajam. Jangan berkaki ayam macam tu. Jangan tak pakai kasut lah. Yang kedua, kita kena pakai sarung tangan. Okey. Sarung tangan ni pun kena ada Jangan lupa. Okey. Seterusnya dan topi. Topilah. Topi ni untuk melindungkan diri kita daripada panas. Nampak lebih handsome. Tak cakap tambah. Saya ada satu soalan yang cukup menarik, cikgu. Ya. Sewaktu bencana, duit tu kita boleh pakai ke? Cukup penting ke? Atau nak kena bawa ke? Atau macam mana tu, cikgu? Duit pun kena ada sebenarnya. Ya, murid-murid dan ibu bapa. Kena masukkan juga dalam bag ready to go ni. Duit secukupnya. Okey. Power bank. Penting ni. Untuk handphone. Okey. Atau lain-lain lah. Okey. Dan juga whistle. Untuk kita dapatkan bantuan. Bunyikan whistle ni. Untuk panggil penyelamat lah ke tempat yang kita berada sementara tu lah. Tempat kita berlindung tu. Okey. Contohnya. Inilah antara bahan-bahan yang perlu kena ada juga kan dalam bag ready to go. Cantik, cikgu. Cikgu, can we go now? Can? Yeah. Because we already have the bag. Okeylah. Kita dah berhenti rehat dulu. Anda semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali dalam badan beruniform. Let's go. TV KPM. Yes, let's go teacher. Let's go. Bring the bag. Don't forget. Yeah, Dora the Explorer. Okay. Go. Kembali lagi dalam badan beruniform bersama dengan saya Akman Nazri dan Cikgu Jai. Cantiklah Cikgu Jai. Okey, manfaat yang murid-murid boleh dapat dalam pembelajaran kita kali ini, cikgu. Silakan. Yang murid-murid, apakah manfaat dari ilmu kita pada hari ini berkaitan dengan siap siaga bencana? Okey, yang pertama, insya-Allah murid-murid boleh tahu cara-cara untuk selamatkan diri bila berlaku apa jua bencana. Betul. Dan yang kedua, dengan adanya ilmu siap siaga bencana ini, kita akan sentiasa bersiap siaga dalam apa jua bencana yang mungkin kita akan hadapi sama ada sebelum kita belajar tadi kan semasa dan after. After, okey. Bukan hereafter.
Bukan. No, teacher. Okey, dan yang ketiga, yep. Melatih murid-murid agar peka. Yeah. Peka dengan persekitaran dan bunyi siren. Darurat, bencana atau peperangan tadi sekiranya berlakunya berlaku. Bencana. Yeah. Okey, baik cikgu. Dari segi rumusan yang cikgu boleh rumuskan untuk pembelajaran kali ini. Rumuskan dari siap siaga bencana pada hari ini ialah sekiranya bila kita ada ilmu-ilmu berkaitan untuk akmal, sebenarnya yang paling penting, kita boleh mampu mengurangkan kadar kehilangan nyawa. Oh, itu paling penting sebenarnya. Dan juga yang tadi sering akmal sebut. Apa kita dia? Kita tidak panik. Kita jadi tenang sebab kita tahu apa langkah-langkah yang perlu kita buat bila berlaku, apa juga bencana. Dan kita tahu yang terakhirnya, macam mana cara nak selamatkan diri, cara nak selamatkan orang-orang yang tersayang bila berlaku apa-apa bencana di tempat kita. Itu dia cikgu. Dan mungkin tambahan sikitlah cikgu, mungkin cikgu boleh nasihatkan dekat murid-murid kan, sekiranya berlaku bencana, penting ke atau tak penting sebenarnya kalau kita nak update sentiasa dekat social media tu cikgu? Mungkin juga kita perlu update, kita perlu maklumkan kepada rakan-rakan atau jiran-jiran tangga kita bila berlaku bencana, sebab kadang-kadang mungkin jiran kita tu dia tak tengok berita, dia tak lihat berita, dia tak tonton TV. Jadi dia tak tahu, dia mungkin sedang ralit melihat handphone. Jadi pentinglah juga kena war-warkan dalam grup jiran ke kan. Akmal kan sekarang ni banyak WhatsApp grup jiran-jiran tetangga. So perlu juga. Jadi perlu juga murid-murid tak salah asalkan bukan berita palsu. Palsu dan juga membuat aduan. Aduan palsu jugalah. Ya. Okey, baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Jai kerana telah tunjukkan kita macam mana kita nak bersiap sedia sekiranya berlaku bencana. Yang tadi pun Cikgu Jai dah tunjuk semasa, sebelum dan juga selepas kan? Sebelum, semasa dan juga selepas sebenarnya apabila berlakunya bencana. Kepada murid-murid semua, kalau nak belajar lagi mengenai apa yang akan diajarkan oleh Cikgu Jai kita untuk kadet sekolah pertahanan awam. Nantikan seperti biasa hari Rabu dan Khamis pada pukul berapa? 1:30 petang. Hanya di mana cikgu? Di Dek TV KPM. Saya Akmal Nazri dan Cikgu Jai. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ingat, stay safe. Bye bye. Jumpa lagi. Bye. KPM.